Hai, gue Haji Bulung dan hari ini Need for Speed Underground 2, teman-teman. Yoi, Mitsubishi 3000 GT, mobil yang enggak ke-vote, teman-teman nih. Live streaming, kesian gitu ya. Oh ya, kemarin juga ada yang bilang gimana kalau pro streetnya nanti juga dibeginiin bang gitu, maksudnya mobil-mobil yang nggak masuk di live stream gitu. Nggak tahu sih temen-temen ya. nggak tahu. Soalnya gue lagi nungguin Car X Street banget nih, seriusan dah. Lagi nungguin itu banget gue. Ayo sebelum lanjut videonya, padahal dulu jangan lupa di share sebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton bassnya. Alrighty, langsung aja ceng body part, langsung white body kit, gas, vapor. Ini, oke, mandis. Duh, si turung belum gitu kan, mantis. Ada Armageddon, ini karbon ya. Dan apokalips ini. Jadi begini, boy. Bulky ya gue bilangnya, kayak robot ya. Gue demen nih. Sedangkan yang ini kayak terlihat gembung aja gitu ya. Maksudnya gembung aja gitu. Nah, ini enggak, kayak bulky gitu loh ya. Nohan, kayak gimana ya? Gue bilangnya kayak berotot gitu loh mobilnya ya. Kayak. Ya kita pakai lah. Gue demen aja gitu yang ngeliatnya gitu ya. Spoiler mana sih? Sorry. Oke, ini untuk spoilernya. Agak susah juga ini masalahnya milih yang pas nih. Yang biasa. Ini boleh deh, Dogstar. Oke, boleh headlight. Gimana sih standarnya? Oh, kayak begitu. Oke. Ini boleh nih ya. Kita tadi loh. Ini boleh nih. Boleh. Taillight-nya kayak gimana? Standar gitu aja ya. Ini boleh nih. Boleh juga side mirror enggak? No. Exhaust tip aja kita ganti. Wih, what the hell. Roket ya sekali ya. Rim ini gue pengen. Karena ini mau coba gue lihat sih. Dia prefernya ke kayak begitu ya. Kalau ganti palang no sih, teman-teman ya. Palang yang kayak begitu no sih. No. Ini juga no. Engke kayak begini. Engke kapon. Wih. Dulu gue sering lo pakai velg ini lo, tuh lo. Asli dah. Sering gue. Lucu aja gitu ya. Kayak enggak pas tuh teman ya, sumpah lo. Asli dah, ini enggak pas gitu lo. Kurang bulky lo. Bulky itu gimana ya gue enggak ininya ya. Kayak kurang aja gitu ya. Aduh, kurang ya, Lon. Ini boleh deh kayaknya deh. Ini boleh deh. Ayo inilah, gas lah. Waduh, tipis banget coy, 19. Gas lah. 19 coy. Udah performance ya. Performance upgrade satu pastinya. Pakai pilek segala lah. Oke. Ya, gue kemarin enggak bisa live stream teman-teman karena ya begitulah ya. Padahal di video sebelumnya udah gue bilang gitu, tapi ya emang waktunya enggak nutut teman-teman, jadi ya enggak bisa live stream gitu teman-teman. Gue balik jam berapa kemarin ya? 10 malam gitu kan. Waduh, udah enggak cukup nih buat live stream gitu kan kata gue. udah, kecuali di hari biasa ya teman-teman, di hari yang nggak puasa gitu ya, di bulan-bulan biasa bukan bulan Ramadan teman-teman, gue gasin aja start jam segitu gitu ya, karena
orang pasti ada yang sebagian yang masih melek gitu ya. Kalau sekarang kan emang pada mendingin ini teman-teman gitu loh, besok sahur gitu kan. Jadi kan enggak bisa terlalu malam gitu ya. Metallic Percent. Dua mobil udah gue cat persen ya teman-teman ya. Black bagus sih. Gas lah. Sar Rimno Brakes. Mau spinner gitu kan. Oh, why? Enggak. No. Saya udah vinil juga. Vinil, repot juga nih. Debuk. Debuk ini, teman-teman ya, ini bisa dipakai buat ngisi livery sendiri ya, sebenarnya ya. Tapi gue nggak mau. Keren. Tapi nggak ketara tuh, teman-teman ya. Snoop Dogg, The Doors nggak ada. Kalah ya, teman-teman ya, jatuhnya kalah. Singular. Oh, ini sponsor ini gue enggak pernah ini sekali nih. Ada enggak ya? Oh, ini spicy banget ya, Venom ini agas lah. Spicy gitu ya. Gue ngelihatnya kayak boleh gitu lah, ya kan. Ini juga enggak ada impact-nya gitu ya. Warnanya hitam ya. Enggak ada impact-nya gitu. Abu putih lah. Nah, ini hitam, teman-teman. Underglow neon-nya white pulse. Nah, white pulse ya, ini ya. Gue harus pasang ya, teman-teman ya. Terang neonnya enggak sih ya. Dark black. Oke. Light-nya xenon. Xenon 8000K ya. Iya, 8K. Ya ini aja, dah hidrolik sih. Oke, terang audio gue pengen lihat layoutnya tuh teman. 1, 2, 3, 4. 4 layoutnya. Ini 5 doang. Oke, 5 doang. Ini slot mana? Slot samping situ. Ya, kita pasang ini ya. Slot samping situ juga kita samain. Habis itu slot 3 nya yang gede ya. Kayak begini dan kayak begini. Sini kita kasih ampli. Ah, ini aja. Oke, gini doang ya. Tapi pas gitu ya maksudnya. Keren loh kalau dilihat ya. Wah, asli. Coba split door. Coba. Weh. Ini stok ya, teman-teman ya. Weh deh, buset dah. Iya. Enggak, no. Udah. Oke. Sisi, bentar. Si. Gue mau lihat ininya, teman-teman. Ah. Ternyata top speed-nya enggak yang full ya. Semuanya kayak kurang seperempat gitu ya, teman-teman ya. Kurang seperempat. Asli itu kurang seperempat. Kita langsung cobain di sprint aja, teman-teman, yang enggak tahu panjang mana. Gue suka di kota pertama aja. Maksimum 5 hard gas. Oke. Woi. Kan gue bilang kan ya, body kitnya ini bulky tuh, teman-teman. Bulky itu maksudnya kayak bulk gitu loh, kayak yang gembung gimana ya maksudnya. Ya gitulah pokoknya lah. Oh, nge-slide mobilnya. Oke. Okay. Oh, gue jadi paham nih sama mobilnya nih. Sebenarnya ini dari kemarin enggak kepilih itu karena kata kalian termasuk cuman family ya. Enggak bisa belok, cok. Astaga. Termasuk cuman family, gue rasa sih. Emang kalau dilihat dari speed dan segala macamnya ya, teman-temannya itu ya pasti ya bakal kalah sama mobil lain ya gitu loh maksudnya. Oh, gila sih. Tapi ini sih emangnya nge-slide dia tuh, nge-slide. In. Iya.
Iya. Iya, gila. Waduh, gak bisa kejar nih udah. Speednya coy, speednya kurang banget emang. Ayo bisa yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Iya emang, belokannya rada berat tuh temennya. Bukan rada sih, ini berat sih temen. Gitu. Bisa yuk, bisa yuk. Iya, harus begitu temen-temennya ya. Harus begitulah. Menurut gue emang mobilnya gak kenceng betul gitu ya. Aneh loh, ini udah full upgrade gitu ya. Tapi wow, gak kenceng tuh temen gitu loh. Coba drag yang biasa aja, jangan yang susah ya. Asini aja reverse. Ya gak ada trafficnya ya temen. Gue pengen nyobain power ini mobil gitu loh. Kayaknya sama RPM-nya. Untuk drag malah oke. Aduh salah. Aduh salah. Lihat belakang apa sih, lupa gue. Nyampe ngerem gue. Untuk cuman slightly different ya, maksudnya timingnya cuman 0,4 berarti emang ya kurang temen-temen gitu loh, maksudnya kurang sih, ini kurang sih asli sih. Apa yang cocok ya, yang cocok apa? Kayaknya kalau nge-slide gitu drift sih temen-temen ya, kayaknya sih ya. Kita coba deh. Now ini mungkin ya. 3 laps, no, 2 lap aja ya. 5 hard. Oke, okay, ini aja. Kita cobain ya, teman-teman ya. Kayaknya sih drift nih, teman-teman nih. Aduh, rusak semua dong mobilnya. Oh, what the hell lah. Oke. Gue rada-rada kaget tadi tuh temen, karena emang oh what the hell, mobilnya emang slippery ya temen ya masnya. Waduh gila cok, ini kalau slap doang nggak bisa. Ini drift juga menurut gue kurang sih, menurut gue ya. Eh shit, no. Menurut gue sih kurang juga ini driftnya coy, karena handlingnya yang terlalu susah buat dikendaliin gitu ya. No sih, emang bener kata kalian sih ya. Jatuhnya kayak, ya bener sih, Tuman Family ya temen-temen ya. Apa itu Tuman Family? Mobil-mobil yang emang termasuk dalam kategori yang gak enak dipakai gitu mas ya. Ya meskipun kalau buat scoring sih oke-oke aja ya di underground ya gitu ya. Tapi ini aduh sayang banget. Tapi ini menurut gue buset dah. No sih, I say no for this car ya. Masih banyak mobil-mobil lain yang emang enak gitu loh maksud gue ya. Tapi bisa begitu coy. Kayak nggak ada ini loh maksudnya, nggak ada dipakainya, nggak ada enak-enaknya gitu loh. Wah aneh aja tuh temen, aneh aja, aneh aja. Oke. Lah ini kalau drift di jalanan coy, ini nggak bisa coy. Maksudnya ya, nabrak lagi. Ini bablas coy kalau drift di jalanan coy, asli dah. Wah, gak pas. Wah, oh kan, kayak bablas gitu loh dia loh. Asli dah, gue gak bisa ngejelasin dah. Hih, haji pulung lah.
Ya mundur kata kalian berarti ya teman-teman ya. Mitsubishi 3000 GT itu ya, teman family. Oke, kayak begitu gak skor ya. Oke, siap. Gak enak tuh, jumpa lah. Ya meskipun bisa buat menang gitu ya, tapi kalau buat URL kalau buat di karir teman-teman ya, itu sih impossible sih menurut gue sih. Apalagi URL-nya kayak begitu loh, ketat banget dulu. Susah sih teman-teman kayaknya. Ya udah teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu. Semoga kalian terhibur masih ya. Yoi. Kita next di apa namanya, mobil apa gue gak tahu ya. Ntar kita cobain aja. Gue sebenarnya udah pengen banget masangin mod, tapi gue harus create profil baru teman-teman. Gitu loh. Ya gak tahu ya, nanti kita lihat aja nanti. Eh udah, kalau gitu gue aja belum pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next live stream.